Okey, assalamualaikum geng. Okey geng. Tadi aku dah buat dah dia punya task untuk cari monster dekat Alaska eh. Ni Karnik Caviar Bait ni. Aku dah dapat dia punya bait ni. Korang kena tengok kat sini eh apa yang dia nak ni. Ni yang aku bulatkan ni. Korang kena cari dia punya barang-barang ni. Okey, dah dapat barang-barang ni. Lepas tu, korang kena buat mission yang ni eh. Ya eh. Tidak kurang. Okey ni, mission ni eh. Apa yang dia perlukan, korang kena pakai pelampung punya ni. Joran. Dan juga kau kena pakai dia punya ni. Dia punya bait yang tadi tu. Okey. Jom. Aku tunjuk korang tempat dia. Okey, tempat dia dekat sini. Dekat kabin ya. Dekat kabin. Okey, jom kita pergi. Okey, ni kabin dia, kabin yang untuk tangkap ikan ni. Dan hook kau kena pakai hook nombor 8. Mata kail nombor 8, bukan 8/0. 8 saja eh. Okey, tempat dia dekat bawah yang tadi tu, yang aku turun tu, dekat area di sini je. Tak dapat ke tak ni? Okey, umpan dah pasang. Okey, kita try eh. Dia area-area sini. Okey geng. Dia dah makan dah. Dia dah makan. Okey eh. Kita tengok. Betul ke tak ikan ni? Okey, dah dapat seekor. Ingat dia nak 9 ke 10 eh, 10 ekor macam tu. Okey geng. Lagi berapa ekor ikan ya? Monster yang ni senang eh. Map ni punya monster memang kecil je. Jadi senang nak buat dia punya apa kata task dia tu, mission dia tu. Jadi korang tak perlu pening lah. Bawa joran paling murah pun tak ada masalah asalkan ada pelampung. Okey, ngam. Aku rasa ni besar sikit kot. Tapi besar dia pun tak sampai sekilo. Okey, ngam geng. Tu dia. Okey, ni map paling senang dia punya mission. Tapi aku tak tahu level berapa dia akan buka eh. Sebab tadi aku sampai tadi dia memang dah terbuka dah. Jadi aku terus buat eh untuk dapatkan dia punya umpan dan kemudian aku buat mission monster dia. Senang je. Dapat banyak juga XP eh. 10820 duit. 11,000 je. Okey. Okey, kita jumpa lagi. Bye.